Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah menetapkan sebanyak 129.172 orang pemilih dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Angka ini terdapat penurunan sebanyak 27 orang pemilih dari data daftar pemilih sementara. Sudah ini kalau ingin meliput untuk penambahan jumlah pemilih di tahun. Penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan setelah KPU Kabupaten Bangka Tengah melakukan sejumlah perbaikan terhadap data pemilih yang dimasukkan di dalam daftar pemilih sementara. Dari rekap hasil perbaikan tersebut diperoleh sebanyak 129.172 pemilih. Jumlah tersebut terdapat penurunan sebanyak 27 orang pemilih dari data daftar pemilih sementara. Dalam data pemilih sementara terdapat sebanyak 129.199 orang pemilih. Jika berkaca pada pemilu sebelumnya, angka ini mengalami kenaikan sebanyak 7.042 orang pemilih, di mana terdata sebanyak 122.130 orang pemilih. Itu bergabungannya kalau dirinci untuk pemilih pemula dan pemilih berjumlah 129.172, di mana untuk pemilih laki-laki berjumlah 66.474, kemudian untuk pemilih perempuan 62.698. Jumlah tersebut terbagi di 6 kecamatan, 63 desa kelurahan, dan TPS yang terdapat di dalamnya itu berjumlah 383 TPS. Dari jumlah total 129.172 DPSHP, terinci sejumlah pemilih laki-laki sebanyak 66.474 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 62.698 orang pemilih. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, iNews, melaporkan.